Itu kita beli satu bungkus, ternyata dia kurang. Dan sekarang dia minta 4 bungkus, ya bang ya? Hai semua, assalamualaikum, welcome back to my channel. Hai, apa kabar teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Semoga baik-baik saja ya teman-teman. Nah teman-teman, kali ini aku akan ajak kalian belanja-belanja lagi ya. Finally kita belanja lagi, karena stok aku di kulkas udah habis semua. Jadi kita mau belanja langsung untuk bahan-bahan Asia dulu ya. Mungkin besoknya lagi kita belanja lagi di Tesco. Nah kali ini aku udah di Asian Supermarket teman-teman, di Wing Yip. Tuh kan, masih ingat kemarin waktu kita belanja di Wing Yip yang borong-borong itu ya, karena itu stoknya udah habis, jadinya kita mau beli stok lagi. Oke, jadinya kita langsung aja ke sini karena tadi habis lunch, cuma 30 menit dari sini, jadi langsung kita ke sini. Oke, ayo kita langsung masuk belanja bareng-bareng. Oke teman-teman, jadi aku udah masuk di Wing Yip sekarang ya. Baru di pintu masuk aku nemu ini, buah-buah segar yang dari Asia teman-teman. Aku mau ini ya, turnip pak lopak rek. Aku mau beli ini satu aja ya, aku kangen. Jadi aku ini beli satu aja, nggak ada bungkus di sini. Oke, where is the bag? No bags. Alright. How much is this per bag? No price? Wait, what is that? One case by four. It's different. What are they? This is pear. This is lychee. This is lychee. Yeah, longan. That one pear is here, one bag. It's $14.95 each. So per bag then. Ini nggak ada harganya ini teman-teman. Aku ambil satu aja ya, nggak ada plastik. You can wait this one. I just get this one, maybe later over there. Terus sebelah sini bebe. Nah ini I want a papaya ya. Kates rek, aduh kangen kates aku. Kates mentah. Aku ambil ini satu nuh. Katesnya tuh seger-seger. Nggak tahu ini harganya berapa. I don't know how much this one, I just get this one ya. Oke, tak sebelah sini lagi. Kalau ini apel, kita di sini banyak apel ya. Kalau ini pear. Pear jumbo. Ini agak busuk separuh. I just want this one then. This one longan, bebe. Sih, seger-seger. No, ini. Ini 250. 300 ribu ya. 300 ribu segini. Maybe I can get this one, eating on the weekend. Okay, get this one ya. Tuh, sini 300 ribu rek ini. Ambil satu. Oke, langsung aja ke sana. Aku udah di Chinese cookies ya. Bang Andy minta ini rek. Bang Andy kan suka yang manis-manis. Ini enak banget. Kita dulu waktu di Hongkong sering beli ini ya. Ini harganya 160 ribu segini. Kita ambil satu aja ya. Soalnya nanti aku weekend mau banyak tamu, jadi kita mau banyak beli kayak cookies gini-gini aja ya, karena keluarga suka yang manis-manis juga. Oke, ambil satu. Terus ayo lagi ke sini bang. I want some mochi. Which one you like? Green tea, mochi? This is mix. Yeah, mix. This is got
gluten free, milk and stuff. Which one you like? Maybe mixed is good for everybody. Different people like different ones. Okay, can get one. Two. This is green tea. Maybe you can get mixed and green. Just get some mixed. You reckon? Yeah. What is the pink one actually? Okay, just get mixed one then. Does the mix got green tea in it? I don't think get green tea in the mix one. No green. Maybe you love to get green tea one. No, just get two mixed. Okay then. Oke, okay, teman-teman, ini harganya 70 ya. 72. 72 satu bungkus. Aku ambil 2. Oke, okay, mochi-mochi ini enak rek, lagi kangen aku yang mochi-mochi gini ya. Alright. Ayo langsung ke sana lagi. Hari ini agak sepi rek, jadi enak belanjanya bisa santai ya. Oh here Papa, Julia want something, I think it's in here. Pancake. She want pancake for crispy. Oh no, this is only for dog. It's for dog, yeah, no. She don't want for dog. She wants those ones there. Which one? No. Right there, so. Oh yeah, this one. See on this one, right? We can get two. Yeah. Pancake rub, yeah. Maybe further on, they got more as well. No choice. This is all is crispy duck. This is all crispy duck in here. I can get two. One for me, one for her. Ini satu 40.000. Jadi aku ambil 2 ya. Ini buat spring roll ya. Ya bungkusnya spring roll. Soalnya tadi temanku pingin ini, jadi mau tak kasih satu ini. Ini yang satu buat aku, oke? Okay? Ambil 2 aja. This is beef flank. It's a bit fatty, but this is good, like a ngaulam ya. Ini satu bungkus 100.000 rek. Aku tak ambil satu, nyoba ini ya. Aku ambil ini 100.000 satu bungkus. Ini di Hong Kong banyak ya. Ini kalau di Hong Kong bikin ngaulam ini masaknya namanya. Aku ambil satu aja. Wolf scat round. Ini pindang ini 100.000 segini ya. Ini namanya ikan pindang apa ya kalau di kampung? Wolf round scat. Oke, okay, aku ambil satu ini. Golden pomfret, I wanna get two. Aku mau ambil 2 teman-teman ya, ini buat steam fish. Ini karena enak waktu itu aku steam ya. Ini harganya 70.000 satu, aku ambil 2 jadi 140.000, oke? Okay? Aduh, dingin sekali rek. Alright then. Teman, aku udah di bagian frozen sebelah kulitnya pastry ya. Ternyata kulitnya spring roll yang aku ambil tadi itu salah. Yang ini yang benar. Nah, kalau ini kan digoreng itu enak rek, crispy. Ini dari mana? Ini ada tulisan Arab, ini ada tulisan halal di sini. Aku mau ambil ini 2. It's a bit smallest. This one too and the biggest too. Okay, so we got 4. Ini satu harganya 37.000 teman-teman ya. Yeah, one, one
This one is different make. This one I give to Julia. This one for me. Okay. Jadi aku mau borong ini. Nah, ini rek. Oh, ini satunya 37.000 ya. Iya benar. Oke, ini ambil 4 ya. Sama, ukurannya beda sedikit tapi harganya sama ini. Oke. Mumpung di sini jadinya borong ini. Karena di Tesco nggak ada ya. Kulit popia yang kecil ini bisa bikin kayak apa itu? Yang digoreng itu loh, siomay digoreng. Jadi aku mau coba ini satu. Ini beda sedikit harganya. Ini bisa bikin samosa juga. Ini harganya cuma 14.000 segini. Enggak sampai 20.000. Jadi aku ambil satu aja coba-coba ya. This is wonton for fry, I think. Yang ini wontonnya ini bisa digoreng ini, teman-teman. Tuh, ini wonton pastry yang bisa digoreng. Ini kayak goreng bikin bakso gitu, ya. Di tengahnya kasih bakso, luarnya digoreng gitu. Ini harganya 50.000, aku ambil satu aja. Oke. Okay? Let's go there. Di sini banyak udang tapi yang udah dimasak tapi frozen, teman-teman. Jadi ini nanti kalau di rumah tinggal request aja. How much this one? 12.95 is 13. 13 pound. It's already peeling. What do you think? We can get fresh or this one better? No, I mean is this is a cook, but maybe the other one doesn't cook yet. Which one better? This is look all right because it's tiger prawn. Come here, have a look. This one is look nice. Yeah, this is tiger prawn, isn't it? Yeah, big and nice. Yeah, okay. This is, I chose the nice one. Ah, see? Nice. One pack, yeah? Which one better? They look the same. Oke, okay, ambil satu aja. Yang ini agak besar-besar. Ini harganya 260.000 ya, teman-teman. Oke, okay, ambil satu aja. Pardon? Oh ya. Yeah. Lali rek, mesti lali nutupe ya. Untung Bang Andy ro ya. Ya, yeah, 260.000 rupiah. Oke, teman-teman, aku udah di bagian frozen. Ini kayak bumbu gitu ya. Ini serai yang udah dipotongin, rek. Ini enak, enak banget ya. Nggak usah itu. Kayaknya ini fresh, udah ditaruh frozen. Ini harganya murah, cuma 19.000 ini. Aku mau ambil satu ya. Dan aku mau ambil ini juga. Kelapa parut. Ya, ini. Ini harganya 40.000 yang ini ya, kelapa parut yang ini. Ini bukan, itu kasava. Oh, ini singkong, kira singkong, singkong yang frozen ini. Enggak, singkong banyak yang segar di toko dekatku ya, jadi aku enggak mau frozen. Ini aja aku ambil ini ya, ini 40.000 kelapa parut frozen. Terus ini apa? Lemon grass chop yang satunya sama. Oh, this is frozen chestnut, quite big, ba? Tempe. I got tempe frozen here one. I try one tempe in here. 195. Let's see how is it. Ini harganya 39.000 ini tempe frozen, teman-teman. Ah, nyoba satu ya. Thai basil aku masih punya. Fritter tahu.
sebelah sini gitu aja. Ini apa sih, Rek? Oh, ini taro. Bote kira. Taro. Kapan-kapan aja bikin cake taro ya. Ayo ke sana, Bang. Sini. What is this? Sate. No. Sate, I can make the fresh sate. Okay, this is where. Let's go the other side. Bang, ini kok minta duit-duitan ini gak apa tau, Rek? 10,000, apa sih semua, Bang? Billion. Soalnya Bang ini mau become I'm millionaire. Ini buat apa? Ini buat sembayangan orang Cina loh. What for? For the game? Wah, oh, Bang Endi teraga cah cili, Rek, senengannya dolanan. Masa mau mainan duit-duitan ini loh. Oke, okay, ambil dua ini, gak tahu harganya berapa ya. Anakku lanang jaluk. Aku mau beras sekarang, teman-teman, karena di sini berasnya ada yang 10 kg. Tuh, Bang Endi tak suruh ambil karena agak berat ya. Dan harganya agak murah di sini daripada di Tesco yang Jasmine Rice. Tuh, harganya cuma 13,88 pound. Tuh, uang Indonesia 280-an gitu. 270-an ya, Rek. Oke. Okay. Ambil satu aja cukup. It's 10 kilo, it's one is enough. Oke. Okay. Oke, okay, ambil satu ini, Rek. Nah, Thai Jasmine Rice with Parfum. Ini pasti baunya wangi. Tuh, baru loh ya. Tahun 2022. Oke, okay, ambil satu, Bang. Sip. Ini Vietnam bihun, teman-teman ya. Vietnam bihun ini agak murah harganya. Nah, ini harganya cuma 29.000. Jadi aku mau coba yang ini. Saigon vermicelli Vietnamese. Oke, okay, langsung kita sebelah sini. Karena Bang Endi suka green tea latte ya. Yang waktu itu kita beli satu bungkus, ternyata dia kurang. Dan sekarang dia minta 4 bungkus ya, Bang ya? 3, 4 ya. Oke. Okay. Borong ini, Rek. Wow, Bang Endi minta green tea 4. Oke, okay. Ini harganya berapa? 80,000 rupiah. Oke. Okay. Nah, ini aku ambil 4, jadi harganya 80.000 satu bungkusnya. Aku ambil 4, oke. Okay. Nah, sekarang aku juga pengin taro. I want to try taro, bebe. Taro drink, sobe. This Taiwanese drink. I would like to try. Aku mau coba yang ini taro drink ya, guys. Ini ada coconut milk-nya. Berarti rasanya kayak cola, Rek. Ini harganya 100.000. Oke. Okay. Satu aja. Ayo langsung ke sana. Nggak usah beli kopi kali ini karena aku masih ada kopi ya. Udah di bagian ini ya, kering-kering kayak binket kembang tahu gitu yang kering di bagian bumbunya orang-orang Cina. Aku pingin tahu sih. Aku pingin satu bungkus aja ya, Rek. Karena nanti kalau kelamaan takut expired, jadi aku beli satu aja. Ini 14.000 satu. Dan aku mau beli buat stok kapan-kapan ya. Ini kembang tahu kering, nggak ada merek lain ya, cuma ini aja. Yang ini juga kembang tahu tapi modelnya beda. Kalau ini lebih enak mungkin ya. Ini aja deh buat hotpot kapan-kapan. Ini harganya hampir sama ini.
Ini 40.000. Aku ambil satu aja, oke? Oke, let's go ke sana lagi, Bang. Nggak ada jamur kuping di sini ya? Oh, this one here. Sorry. Nah, sebelah sini ada jamur kuping. Ini 37.000. Aku ambil satu buat persediaan kapan-kapan kalau pingin. Ini dimasak sama ayam, enak banget. Ini kenyil-kenyil rasanya ya. Jadi kangen masakan Hong Kong. Jadi aku mau ambil ini. Satu aja. Oke, Bang. Ayo ke sana lagi. Nah, oke teman-teman, sekarang udah di bagian tahu ya, Reyo. Aku lagi butuh tahu. Yang ini aja tahunya yang lebih lembut. Sama aja, nggak ada yang lain, tahunya tinggal ini. Tinggal ini aja, yang dipotongin itu nggak ada ya. Made in UK, this is traditional soft tofu. Aku beli yang soft aja. Nah, ini aku ambil dua, satunya 37.000, aku ambil dua, oke? Aku mau ambil ini satu juga. Ini yang lembut banget itu. Ini kalau dibuat sup enak juga ini ya. Taufunya ini 20.000 satu, ambil satu aja. Ya, buat pingin. Oke, ayo langsung ke sana lagi. Ayo Bang, ke sana Bang. Oke teman-teman, sekarang udah di bagian bawang. Ini bumbu-bumbu. Karena ini kebanyakan ya, bawang goreng, jadi aku ambil yang kecil aja. Ini harganya 28.000. Aku ambil satu aja. Oke. Aku ambil ini enggak ya? Tapi di sini besar-besar gini loh, Rek. Bawang merahnya itu. Enggak yang tipis-tipis kayak yang di Indonesia itu lebih enak ya. Ini besar-besar banget. Gurian yang dari Indonesia karena tipis-tipis itu bawang merahnya. Karena aku masih ada yang dari Indonesia sedikit. Kapan-kapan aja beli inilah. Oke, nggak jadi Bang. Next time. Stokku habis tapiokanya ya, karena ini kalau buat stok pentol. Jadi aku mau ambil dua yang waktu itu udah habis. Ini harganya 19.000 satu. Aku ambil dua. Oke, dan sebelah sini aku mau ambil ini Bang, tepung roti, tapi ini roti bakpao. Roti bakpaonya orang Cina. China. Nah, ini harganya 29.000, oke. Aku ambil satu aja, coba-coba kapan-kapan ya mau bikin bakpao. Sebelah sini kita udah di bagian kecap karena kecapku habis. Aku beli satu aja ini karena waktu itu aku nitip Mbak Dian ya. Tapi belum ketemu, jadinya aku ambil ini aja satu. Ini harganya 46.000. Jadi aku ambil satu aja. Dan sebelah sini dark soya sauce. Aku ambil yang kecil aja. Ini harganya 26.000. Oke, dark soya sauce. Ini aku butuh light sama dark. Karena yang di Tesco kebanyakan yang light soya sauce. Jadi aku beli yang dark soya sauce di sini. Alright then. Nah, kita sekarang udah di bagian cake ya. Ini rasa pandan, ini Asian banget ya cake-nya karena ini ada mochi, ada yang rasa sesam oil, green tea, macam-macam deh teman-teman. No need to go to Singapore. Di sini ada, kata Bang Andy enggak usah beli di Singapura pandan cake-nya. Ini Bang Andy minta pandan cake buat nanti acara party. Tuh, pandan sifon. Dan ini harganya 157.000 ya. Di sini, how much in Singapore? Do you remember? Can't remember, everything forgot. Oke, ambil satu aja. Aku mau jamur ini, teman-teman. Aku lagi kangen jamur ini, Rek. Ambil satu aja. Ini jamur Korea ya, ini ya. This is Korean mushroom.
amis di Korean mushroom, krenyes-krenyes gitu kan rasanya. Ini harganya 18.000. Ambil satu aja. Nanti kalau kelamaan busuk soalnya. Di sini ada apa? Ini buah. Gak ada yang segar, sayurnya warnanya udah hitam-hitam. Udah kehabisan, Rek. Ayo ke sini lagi. Soalnya di situ nggak ada cabenya yang fresh. Kita mau cari yang bagian frozen di sini, nggak tahu ada nggak ya. Dingin banget. Nah, ini frozen ini teman-teman, dingin banget ini, kayak di kulkas kita ya. Tapi ini cabenya besar-besar, nggak ada yang kecil. It's no more, babe. This is big one. I just need the bird chili. Yeah. And I want the small one, yeah. But this quite big. Yeah, we can get in Tesco anyway. Onion. It's very big onion, no. Nggak ada ternyata cabenya. Jadi kita mau ke sebelah sana aja ya. Di sini juga nggak ada. Di sini cuma ada kayak gini, cabai pepper besar-besar kayak gini ya. Jadi, ayo kembali lagi keluar karena dingin banget di sini, Rek. Freezing. Nah, ini aku udah di bagian fresh seafood ya. Aku mau salmon yang ini. You want me to give you the one from inside? You go fresh one, yeah. From inside. Oh yeah, same box. Okay. They come today anyway. Oh, this one okay, I think should be fine. Okay. And this one and that one. Maybe this one is look red. All right. Okay. Can I help me to chop? yeah. Okay. Thank you. Murah kalau kepala salmon ya. This not been old in here, isn't it? Maybe couple of hour. Okay, thank you. Thank you. Tuh, Rek, blonjo. Tenanan iki. Okay. Amis senggo iki. Ayo, ke sana lagi. Sayurnya belum selesai soalnya. Oh, I want a kangkung in here. Kangkungnya nggak begitu bagus, warnanya udah banyak yang this one better. How much this is? 325. Basil, oh this is basil. Where is kangkung? Oh, morning glory here, 315. 63.000. 63.000 satu bungkus. Aku ambil 2 rek kangkung. 1 mil ini satu bungkus ya. Jadi aku ambil 2. Oke. Dan ini aku ambil 1. Kalau ini bawang ya. Chinese leek leaf. Ini buat masak mie enak banget ini. Harganya berapa ini? Enggak ada. How much is it, baby? No price, is it? This is radish. Bao choy fa. Oh, no, this is pandan leaf. This is kayak daun kucai gitu loh. Apa ini kau choy ya namanya ya? Enggak ada namanya. Oke, okay, aku ini ambil 1 aja. Ini kalau dibuat noodle enak. Kalau enggak dimasak sekarang, jadi tak irisin, tak taruh frozen gitu ya, kapan-kapan bisa dipakai. Ambil 1 aja. Enggak tahu ini harganya apa yang 60.000 ini, aku juga enggak tahu. Oke? Okay? Ayo ke sana bang sekarang. Oke, okay, let's go the last one, the another vegetable there. Oke, okay, let's go. Oke, okay, sayurnya yang sebelah sini. Ada
ada manisa, Rek. Aku ambil dua aja ya, ambil yang seger. Ini kalau dibuat lodeh ini enak banget ini. There's no prices in it. Oh ya, ini karena ditimbang, makanya nggak ada harganya. Tapi biasanya ditulis per kilo berapa gitu ya, tapi nggak ada. Oke. Okay. Fresh. I'm not sure. Aku lupa namanya di Inggrisnya ya. Jadinya aku ingetnya yang bahasa daerah aja, bahasa Indonesia, Rek, bahasa Jawa, manisa jenenge. Oke. Ambil dua aja. Nah, terakhir ini sayur-sayurnya. Aku pingin beli ini kecambah, bean sprouts. Ini kecambahnya 12.000 segini. Aku ambil satu aja. Oke. Dan ya, British, made in British. Not from China, is it British? British. Aku kangen sayur ini loh, Rek. Ini kayak sayur Pak Joy gitu, tapi ini yang lebar-lebar, fresh Pak Joy. Made in Wing Yip. Harganya 62.000. Oke, satu aja. Wes, gitu aja belanjanya. Oke lah teman-teman, gitu aja belanjanya. Terima kasih yang sudah menonton belanja kali ini. See you di next video ya. Bye.